banget ditambah gawon mulai mana wong aku ora doyan potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya, di sana dulu. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini sebagian belum datang, masih embuk. Lah yo, di perjalanan masih embuk. Yo bene meneh ae. Ini penarikan sama sambang. Nanti dikondisikan siap mental, siap sedih, siap enggak percaya. Mau narik siapa? Mantan pacar. Oh, bapak kami. Suami kami dan bapak kami. Pacar suami mah. Oh iya. Satu kan? Terus sambangnya satu. Ya berarti dua ya, Mek Andi. Penarikan. Lah, siapa yang penarikan? Suami ini. Oh, lah kok menang. Sambang satu. Lah iya. Penarikan, Mak, penarikan, siap enggak percaya. Siap kecewa, siap sedih. Lah kalau arwah tidak sama dengan bajang. Lek bajang ditarik emosinya luar biasa. Ngelokno apalagi leke bajang iku di luar nikah malah sama-sama punya suami. Aduh. Luar biasa. Terus hampir sama dengan keguguran di luar digugurkan di luar nikah. Waduh. Pokoknya siap-siap. Siap apa, Bu? Ya siap loro kabeh. Kecewa, isin, mangkel, jengkel, gak percaya, semua di situ dendam. Dendam masalahe sing nyocot Mbak Rosi. Mangkelin Mbak Rosi. Bukan ke saya. Sasaran utama. Padahal dhewe mek dilewati, Dok. Ya enggak tahu, babah. Pokoke wis kadung ngono. Terus, Mak. Mak. Nanti kalau memang Allah bisa mengizinkan arwahnya suaminya ngomong, ya ngomong. Nanti ceritanya bagaimana kita tidak tahu, ya. Terus nanti ternyata hasilnya jelek, saya juga enggak tahu ya. Yang berbuat kan sana, yang bekerja sana, yang hidup sana, saya kan enggak ikut-ikut ya. Ya wis pokoknya ngono tok. Terus sing sambang, sambang sampean sambang sapa, Mak? Abah. Siap malu, siap sedih, siap enggak percaya, siap iku lho yo. Wis ngono tok. Jangan riwa-riwi. Jangan kakean omong. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Berdurasinya 15 menit. Mohon maaf sekali lagi, saling menghargai biar sama-sama berjalan lancar. Ini grup dua grup ini. Tadi grup sana tidak boleh omongan karena kenal. Grup sini tidak boleh omongan karena sudah kenal. Dua grup rupan. Nanti sana ya juga ada grup ini. Playgroup yuk. Mari kita berdoa, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan. Bila mana yang kita jalankan salah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Ayo Bu, mau disuruh. Ayo Bu, biar nggak deg-degan terus. Ya. Dari jam berapa udah bilang ibu sudah siap ya Nak Rosi, sudah siap. Padahal saya baru bangun. Capek banget. Tapi kan itu. Tripodnya nggak ada. Tali nem. Kencang. Hah? Paham gak kencang? Minum dulu. Mau minum dulu biar tenang. Minum dulu. Minum dulu aja. Gue tambah kesurupan. Tambah ngelok-ngelok no. Mak tali ini. Itu minum dulu aja biar tenang. Terus diambil. Malah nukari buat tali. Iki deg-degan wedi apa deg-degan bingung? Gak tau perasaan pokoknya gak enak. Terasa gak enak.
Tahu campur ya. Terus campur seger. Oh iya wis itu. Pokorono kikile tak eman-eman Pak Pring. Entar mung sunan. Cangkemmu wae. Yang tiang riwari-riwi itu. Siapa bahasa ya? Enggak ada siapa. Riwari-riwi. Awakmu kok wis kayak kabri. Maksudnya sebentar iki lah aku tak ngerti di sini. Kameranya 4 ya. Gas aku lek tuku HP sing memorine sing gede jarine menengae dijarno masih wake apa tuku apa, Mas. Yang 526 GB itu lho, Bu. Hah? Vivo ada 526 GB. Oh, itu HP mah anyar rek ngono. Ya beli HP baru, Bu. Lah iku ge opo? Ya enggak apa-apa. Aku paham sih. Yang satu buat aktif bikin video, nanti pindahkan ke WA. Terus dibikin status. Duh, saya juga gitu soalnya. Aku babi akak ke situ ayo rasane koyo pegang kok. Nggih, setunggal saged, Bu. Tapi ndak laptop dhewe nek pian. Ka trader. Ayo. Isine akeh ya. Lah yo, ya apa sih gua? Siapa anu sih guys? Mau dipasang. Lu nak kena kaki ni ke kok main? Mau lu kan mau ya? Kena hapus ya, tak hapus ya? Iya, hapus. Nah, iya wis monggo pun. Wis kat deg-degan. Wis. Temenan. Sikit. Eh? Sikit sikit. Bentuknya sikit. Sikit sikit. Doa ya. Terus ditindih, gepeng. Membesar lagi, gepeng lagi. Iya, mulutnya penuh serangga. Sampai ketelen jadi lidahnya. Lidahnya nggak bisa ngomong kalau lidahnya ke dalam sekali. Dalam sekali. Termasuk terus, sing menghabiskan lidahnya itu nggak serangga itu. Ini rapat diikat. Jadi kuaku. Ini jejak ngomong nggak bisa. Tarik ya. Biar Mbak Nasi cerita ya, percaya Mbak. Allah. Eh, aduh. Ya, 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 ya. Ya apa, ya apa, Cez? Ya, ya, ya. Lidahnya dulu dari atas. Aduh. Aduh. Tadi waktu Buning mau manggil itu loh, itu dikerek dari atas sana, tapi kan biasanya arah-arah kan kepalanya di atas, ya kepalanya di bawah, jadi kakinya yang dibegini kan. Cerita, ngene-ngene lho, ngene lho. Ceritakan. Ceritakan. Ceritakan pada waktu aku penarikan, narikan. Arwah itu ada benang apa? Nah, begini. Misalkan Buning, kan enggak ada. Mari kita berdoa begitu kan. Nah, pas mari kita berdoa itu sebelum dipanggil namanya ya, itu tuh sudah ada sudah, yang di sana ya, dari atas tuh seperti ada benang begitu loh. Ada tali. Nah, biasanya kan entah enggak kelihatan talinya tapi seperti nyambung di sini. Nah, anehnya yang nenek ini dipanggil, sikilnya yang ditali tapi kepalanya di bawah. Terus tulang semua diikat kerat begini. Terus waktu Buning manggil nama itu sudah agak diturunkan ya. Udah mulai turun daripada yang sebelum disebut namanya tadi. Ngerti maksudnya? Dari atas. Jadi kayak, ya apa, kayak timba no. Nah, kayak timba, kayak sumur begitu loh. Nah, dikerek. Terus waktu Buning narik begini ya ucul. Dia pedut sama talinya begitu. Shut, langsung begini. Langsung ketarik ke sini ya. Talinya warna apa? Talinya itu tidak tentu, kadang ada yang coklat, ada yang merah, tergantung amal ibadahnya. Tergantung ini. Ini tadi seperti tali tambang coklat begitu. Tali tambang coklat. Tergantung amal ibadah. Tergantung amal ibadahnya. Terus kalau talinya kayak apa ini? Gebre itu loh, gebre besar itu loh. Mbahmu pelit, Cam. Pelit ternyata. Pelit, terus
mengambil hak yang bukan haknya, hak istri orang lain dia keruk semua, hak istri orang lain. Jadi mungkin dia dulu waktu nikah ya, itu ngerebut suami orang, yang orang itu kayu rayu. Ya, dia malah bilang, jika hartaku sisa sedekahkan semua, jika hartaku sisa sedekah semua, begitu. Itu menyiksa aku. Suami ini gak tahu. Tapi orang dia pelit kok, Bu. Tapi ada sih mama dapat. Mama dapat gitu loh. Dapet. Iya, dia bilang kalau hartaku sisa sedekahkan semua begitu, itu menyiksa aku, bilang begitu. Yang percaya enggak percaya ya, tapi kalau yang udah dikasih tadi bilang gitu, loh Kimben aku DKI cuman almarhum bilangnya begitu, menyiksa, makanya kerat sekali. Soalnya mendapatkannya udah dengan cara yang tidak bagus, terdari dia medit, pelit, sedekah enggak ada, enggak sholat ya. Sholatnya kurang bagus, terus punya pegangan ya. Nah, begitu. Lidahnya itu mengikis ke dalam. Nganu judes, Bu. Merebut hak orang lain akhirnya kan besar kan hasilnya. Terus yang pernah dia ngasih batu sama aku tuh enggak apa-apa. Ngasih. Apa? Ya jelas papa itu kan pegangannya dia. Oh, atene takon pukur watu kumang ta. Jabang bayi. Lah yo enggak. Lah yo ngomong aku lek perkara watu wae. Dia pernah dipasrahi sesuatu. Cuma bayar 6 juta. Enggak, siapa tahu dengan neneknya dipanggil dia jadi lebih ini soalnya dia kan menerima batunya. Nah, besok sambang kalau mau tanya itu. Apa meni sambang? Besok coba sambang. Meni sambang aku sih ngomong. Apa ni? Apa ni? Sam. Apa sam? Parah sekali. Coba kayaknya tanah itu dibagikan tapi nggak ada yang berani gitu. Satu orang yang megang suratnya. Yang lain nggak berani minta. Gitu. Nggak berani. Lalu ngomongin tuh. Pokoknya nanti jadi perkelahian itu. Soalnya dapatnya juga dengan cara begitu. Benar. Ya, semuanya tergantung dari apa yang kita dapat ya. Iya. Kalau kita dapatnya baik-baik. Katanya tadi begini, Bu. Harta yang ku dapat dari tangisan wanita lain begitu. Itu hak wanita lain yang menangis begitu, bukan hakku seharusnya. Tapi dia mintanya kan itu untuk di sedekahkan. Tapi susah. Makanya tambah kerat sekali seperti ini dia. Terus mohon maaf, punya bajang enggak? Punya. Punya. Dua. Jarno menyiksa enggak ya. Itu warisan pelit judes kalau ngomong menyakitkan ya sampai mulutnya menganga lidahnya ditelan sendiri biasanya kan lho untuk bajangnya mekangkang Bu ini kan boten orang dia pelit jadi deh itu yang diceritakan gitu, seperti itu maksudnya. Tadi kayak di lubang itu kayak di sumur ya. Gitu, itu di liang dalam sekali. Nah yang diikat itu ya itu, kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah, kakinya yang di atas. Talinya ada di sini. Kata kok jenis tali apa? Di tangannya. Tali juga. Di tangannya. Talinya di tangan. Tanganku. Berapa meter? Iya. Terus yang aku mimpi jumpa neneknya. Apa? Yang aku mimpi jumpa neneknya itu tak bilang yang mukanya hitam itu. Ya mungkin ini kan ini. Ini kan tulang hitam. Karena kena hitam kuotor, bertukar tulang saja. Minta tolong nenek. Gosong. Terus tua keriput. Terus ada jarik yang menutupi jari coklat begitu ada jarik. Mulutnya menganga. Menganga. Sini sama sini enggak ada baju tapi sini sampai ada jarik. Tahu, tapi ketat. Apa yang orang di sana tampar itu tali dah? Tambang. Tali tambang. Yang besar coklat itu yang buat ngikat tubuhnya tadi. Tapi itu berupa ular kalau aku lihat. Bukan tambang. Kalau Mbak Atta melihatnya tambang. Aku melihatnya ular. Hitam itu yang buat silat itu. Apanya? Ular hitam itu. Coba balap pengurus itu. Besok sambang saja. Yang penting siapa tahu ini dari amalin kamu agak ringan begitu loh. Nantinya lepas pocong juga. Gak bisa, belum di apa jadi, izinkan Allah, sama Allah untuk berbicara. Intinya tadi cuma bilang hartaku terakhir tolong sedekahkan semua, hartaku terakhir tolong sedekahkan semua begitu. Kalau mau nerima. Tapi susah. Janganlah aku menurut aku maaf ya. Kalau menurut aku hindari dari warisan itu. Enggak usah. Memang dikasih ya sedekahkan aja. Ya, kalau dapat sedekahkan. Oh, sedekahkan aja. Soalnya pada serakah. Soalnya banyak ulet dan ular yang ada di situ.
berbisa semua. Tadi ini istri kedua gitu. Nanti bahaya yang mendapat. Istri kedua. Ya mungkin. Ya mungkin. Ya karo kene wong aku wong aku biyen ditarik gak gelem. Oh. Ya wis ah. Wis lah. Kulit mulai luit. Siap kecewa. Ayo wes ayo sabang. Bang, sabang. Abangnya